Mbak Catherine, gak apa-apa. Maaf, Pak. Pak Randy halangin mobil kita. Astaga, Mas Randy ngapain sih? Mbak Catherine serius. Gak mau bicara sama Pak Randy. Seriously, Al? Wow, big change ya, perubahan besar ini. Aduh, luar biasa. Mama bangga loh sama kamu. Mama mau cobain? No, jangan, jangan. Kenapa? Mama jangan, mau... jangan, udah. Kita pesan makan aja ya. Kita pesan makan. Jangan. Papaku keren, jago masak. Oh, iya kan ya, pengen nyobain ya. Enggak, sayang. Papa nggak jago masak. Jangan dimakan ya. Mama nggak mau darah tinggi kan? Tapi tadi Andin makan. Makan, enak sekali. Enggak, sedikit. Tapi enak. Sudah aku tadi larang, makan lagi. Udah aku larang. Tadi aku kira cuma telurnya. Aku nyobain sosis juga sama. No, jangan ya. Yaudah kalau gitu kalian siap-siap ya. Karena Pak Sanusi kan mau datang. Ya, saya mau kenalin kalian. Oke, okay. Ya. 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 Mama kepingin loh telurnya padahal. Iya, jangan, Ma. Ya, kita masuk siap-siap. Habisin dulu. Iya. Asin ya. Nanti suruh Kiki aja ngabisin sama Uya, Ma. Ya udah, Ma duluan ya. Awas, op. Yuk. Go there. Eh, Im. Udah ngopi lu? Oh, udah. Belon. Us. Tamu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sanusi. Selamat pagi, Pak Uya. Pagi. Saya sudah ada janji dengan Bu Rosa. Oh, iya Pak Sanusi. Tadi juga Bu Rosa udah ngomong ke saya. Silakan masuk, Pak Sanusi. Terima kasih, Pak. Ya. Siapa sih? Itu Pak Sanusi. Kayak Pak Randy sama Pak Bos. Dia itu asistennya almarhum Pak Hartawan. Bapaknya Pak Bos. Ah, lu nanya mulu, pintu bukain. Sampai lupa. Asisten Hartawan. Ya, Al, Din. Jadi karena kecurigaan Roy, anak saya nomor 2, Pak Sanusi. Jadi saya minta seorang yang bernama Dennis untuk menyelidiki soal Jessica. Kamu ingat kan sekretarisnya Mas Sarah? Tapi pada saat penyelidikan, waktu itu report dari Dennis, dia gak menemukan apa-apa. So basically aman-aman aja. Since then, aku gak pernah kontak lagi sama Dennis. Lost contact. Gak pernah ketemu dia lagi. Gitu, Pak. Baik, Bu. Nanti saya akan cari tahu soal Dennis lagi ya. Kalau menurut Pak Sanusi sendiri, ada yang mencurigakan gak soal Jessica? Sebenarnya saya sendiri tidak terlalu banyak bersinggungan dengan Jessica, Pak. Tapi setahu saya, dia memang dari keluarga yang berada. Bahkan saya sempat dengar, beberapa kali dia tidak mengambil gajinya. Malah dibagikan ke staf lain kantornya. Orang tuanya kerja apa? Setahu saya dia pengusaha, Pak. Tapi saya tidak kenal. Sepertinya dia bukan rival bisnisnya Pak Hartawan. Oke. Mengenai kecelakaan 7 tahun yang lalu. Pak Sanusi ikut kan? Iya. Saya ikut, Pak. Ada yang mencurigakan nggak? Nah itu dia, Pak Al. Menurut saya, Pak Hartawan itu sudah salah minum obatnya. Obat apa? Ya, Papa sering minum obat. Papa kamu insomnia berat. Jadi dia harus dibantu minum obat tidur. Supaya bisa tidur. Nah itu dia, Bu Rosa.
Waktu itu saya sempat berpikir kalau Pak Hartawan itu minum obatnya belum sampai di tujuan. Makanya Pak Hartawan jadi mengantuk di perjalanan. Yang siapkan obatnya siapa? Mama. Mama yang siapkan obatnya. Karena papa kamu punya darah tinggi juga. Jadi mama sudah kelompokkan jenis-jenis obatnya di satu tempat tersendiri. Jadi gak mungkin salah obat atau tertukar. I prepared for him. Lalu kenapa bisa salah? Apa ada yang sengaja tukar obat papa? Mas Randy. Catherine. Mas Yudi, ayo kita jalan. Ayo, Mbak. Catherine, tunggu, Catherine. Catherine, hey. Catherine, tunggu, Catherine. Pak Randy ngikutin kita dari belakang, Mbak. Udah masih, kamu ngebut aja. Saya lagi gak mau ngomong sama dia. Oke, Mbak. Mbak Catherine, gak apa-apa. Maaf, Pak. Pak Randy halangin mobil kita. Astaga. Mas Randy ngapain sih? Mbak Catherine serius. Gak mau bicara sama Pak Randy. Catherine. Maaf, Pak Randy. Mbak Catherine gak mau bicara sama Anda. Tolong pergi. Enggak. Saya gak mau pergi sebelum saya ngobrol sama Catherine. Sekali lagi saya bilang, pergi! Saya akan tetap sini. Sampai Catherine turun. Ya ampun, Mas Randy. Saya gak mau ribut ya. Saya cuma minta waktu untuk bicara sama Catherine. Mas Randy! Cukup. Mbak Catherine gak mau ngomong kan sama dia? Udah, aku biar ngomong sama dia. Kamu mau ngomong sama aku kan? Udah, ayo ngomong sama. Aku gak nyangka Tama masih hidup dan sudah menjadi seorang pengusaha sukses. Tama. Seandainya Sofia masih ada, ya pasti bangga sekali melihat Tama yang sekarang. Andin pasti senang banget kalau tahu omnya masih hidup. Sebentar aku angkat telepon papa, gak apa-apa ya, Mas? Assalamualaikum, Pa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din, kamu lagi sibuk kan, Din? Enggak, Pa. Kenapa? Aku mau kasih kejutan ke Andin. Andin? Ya? Papa perlu bicara sama kamu. Ada beberapa hal. Termasuk soal Elsa. Ini penting sekali. Coba tolong kamu minta izin sama Al. Kalau boleh, Papa jemput kamu ke sana. Aku coba tanya sama Mas Al dulu ya, Pa. Sebentar. Ya, sayang. Kenapa? Mas, Papa ngajakin aku untuk keluar. Dia mau bicarain tentang masalah Elsa. Mau ke mana? Aku juga masih belum tahu sih. Ya udah, boleh. Tapi ditemani Riza ya. Makasih ya, Mas. Halo, Pak. Pak, Mas Al izinin, tapi Mas Al minta aku jalannya bareng sama Riza juga ya. Oh, boleh. Ya udah. Kalau gitu sebentar lagi Papa ke sana ya. Oke, Pak. Kita ketemu di Coffee City jam 10. Kamu akan ketemu dengan keponakan kamu.
Mas Surya. Aku belum save nomornya ya. Akhirnya, Kak. Setelah bertahun-tahun, aku akan bertemu dengan anak kakak.